Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, pecinta yang hutan merah Sumatera dan pecinta unggas. Untuk topik hari ini tentang ayam bangkok yang usianya sekarang sudah di 9 bulan mendekati 10 bulan. Di sini pembuluan ayam jantannya untuk yang di leher sudah mulai hampir sempurna. Itu untuk bulu rebung pergantian dari bulu muda ya sampai ke dewasa. Dan ekornya juga sudah terlihat mulai panjang, itu untuk ekor bulu lancurnya. Dan warnanya juga sudah mulai menarik. Dia sudah mulai berangsur-angsur belajar berkokok. Namun untuk dengan betina dia masih takut-takut. Untuk kali ini Aden Haji akan bercerita tentang ayam bangkoknya usia yang 9 bulan ini, yaitu di masa perawatan. Kapan ayam ini sudah mulai dirawat, disiapkan untuk bisa diharapkan turun di lapangan karpet. Jadi kalau menurut Aden Haji, yang Aden Haji rawat ini usia mapan atau usia siap turun ke karpet, itu kalau menurut Aden Haji agar puas, karena sekarang sudah beranjak di 9 bulan mendekati 10 bulan, usia perawatannya yaitu 2 bulan. Jadi nanti dia di usia mendekati 1 tahun itu sudah bisa turun perdana. Itu kalau untuk Aden Haji ya, sempat kita lihat dari kapan ayam bisa turun ke karpet. Di sini ayamnya masih baru belajar kokok, betina juga belum berani, bulu rebungnya juga belum full. Pergantian dari bulu muda ke bulu dewasanya juga belum full, itu yang nampak dari ekor, dan bulu lehernya juga masih belum menutup 100% penuh. Jadi nanti di usia perawatan, setelah ayamnya bulunya itu tumbuh sempurna ya sobat. Jadi di situ mulai sudah dilakukan perawatan, kemudian persiapan untuk turun dari sekarang atau dari semenjak bulu rebungnya selesai, itu akan dipersiapkan. Itu kalau ada naji akan mempersiapkannya sekitar 2 bulan. Nah, tujuannya yaitu biar puas, memang betul-betul siap untuk dibawa turun ke karpet. Dan karena ini masih usia muda, itu berarti ayamnya masih perdana, sobat. Turun ke karpet itu perdana. Jadi latihannya ya harus pelan-pelan, sobat. Jangan langsung-langsung ya full ke karpetnya, itu bukan berarti di kalangan terbuka, sobat. Jadi masih kita mainkan aja di milik kita, milik teman kita, dalam hitungan yang istilahnya masih satu airan atau kurang dari itu ya sobat. Kemudian dilihat juga nanti dari pola mainnya macam mana, sekiranya nanti bisa diharapkan, jadi apanya perawatannya kita lanjutkan. Namun apabila tidak bisa diharapkan, ya dihentikan perawatannya. Jadi nanti ada yang namanya pemilihan, sortasi, itu disorter nanti mana yang bagus, mana yang tidak bagus, nanti akan ada sortasi, disorter dia sobat ya. Nah, yang bagus mana yang tidak, seperti itu kalau ada naji. Nanti perawatannya setelah dia bulu usia muda ke usia dewasanya itu ganti penuh, maka ada naji akan melakukan perawatan untuk turun karpet. Nah, di situ kalau untuk ada naji sobat ya, itu postingan kali ini videonya tentang arah ke sana, dan ayamnya sudah mulai belajar-belajar kokok seperti ini ya sobatku. Tapi belum berani perempuan.
Tuh sahabatku ya. Jadi simak dan tonton terus video channel Aden Haji ini. Jangan lupa like komennya apabila bermanfaat. Silakan berikan komentar terbaik ya sahabat, saling mensupport, saling mengisi, kita bertukar pengalaman. Tuh kalau untuk Aden Haji demikian, dan terima kasih untuk supportnya yang sudah support, untuk yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk memberikan komentar-komentar terbaiknya. Sampai bertemu kembali di video-video yang akan datang.